yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Bali, Wakapolda Bali, serta seluruh personil Polda Bali yang berbahagia. Pada pagi hari yang cerah ini, kami akan persembahkan penampilan perdana Marching Band Polda Bali. Korps Musik Polda Bali merupakan kesatuan lengkap himpunan pemain musik yang menjadi kebanggaan Polda Bali. Korps musik ini ditugaskan untuk bermain musik mengiringi setiap kegiatan upacara di Polda Bali. Pada awalnya, personil yang dimiliki sangat terbatas, serta regenerasi di tubuh korps musik berjalan lama. Maka dari itu, di penghujung tahun 2022, personil korps musik mengalami regenerasi dengan jumlah 50 orang personil baru. Melihat semangat dan dedikasi yang tinggi dari personil korps musik, pada akhir Januari 2023, Kepala Kepolisian Daerah Bali memberikan instruksi untuk mengembangkan lagi korps musik menjadi kesatuan yang lebih besar dan nantinya bisa menjadi salah satu hiburan untuk masyarakat. Sehingga dilaksanakan kaderisasi korps musik yang saat ini berjumlah 215 personil dan dilatih untuk memainkan alat musik mulai dari perkusi, alat musik tiup, hingga kamasgat. Kaderisasi dalam jumlah besar ini selanjutnya menjadi sebuah pasukan marching band dengan nama Prasetya H. Prabu, yang berarti personil polri yang teguh memegang sumpah dan janjinya serta memiliki daya cipta dan motivasi ini sebagai abdi negara. Di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah Bali selaku pelindung dan Bapak Wakapolda Bali selaku penasihat serta dukungan dari seluruh pejabat utama Polda Bali maupun personil Polda Bali lain, tim marching band Prasetya H. Prabu siap menjadi barisan pasukan kebanggaan Polda Bali. Bertindak selaku Sik Master Bribda Imadi Adisunya Kusuma, Bribda Anak Agung Gede Oka Chandra Dwi Putra, Bribda Iputu Andita Mulia Ahtawan, Bribtu Igusti Ayu Rizkiana, dan Bribda Iputu Prasikarani. Kekomandan Bribda Putu Pradyamita Setiaditias dan Bribda Kadek Nanda Patricia. Hadirin yang kami hormati, penampilan marching band diawali dengan laporan Sik Master kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali. Thank you.
Terima kasih.